anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Karawang, Hitler Nambaban, harus menerima woga mentah dari sekerumunan massa yang mengamuk kepadanya pada Selasa 22 Mei 2018. Anggota fraksi Demokrat itu mengalami pengeroyokan di dalam ruang Muspida, Gedung Paripurna DPRD Karawang, Jawa Barat, karena unggahan sebuah foto atau meme di aplikasi WhatsApp. Sebuah meme berisi gambar politisi senior Amin Rais dan Habib Rizik yang dikirimnya di grup WhatsApp tampaknya menjadi penyebab kemarahan sejumlah massa yang mendatanginya di kantor DPRD Karawang. Meme tersebut memperlihatkan Amin yang sedang memoncengi Habib Rizik menaiki sebuah alat kompresor dengan pose pakaian yang kurang pantas. Menurut informasi yang beredar, meme kontroversial itu diposting Hitler pada April 2018 di grup WhatsApp Badan Anggaran atau Banggar DPRD. Terkait insiden pengeroyokan, Hitler mengalami luka sobek di beberapa bagian wajahnya dan masih dalam perawatan. Kepolisian Resor Karawang telah mengamankan 4 oknum pelaku pemukulan dan tengah dalam pemeriksaan lebih lanjut. Jika terdapat unsur pidana dan laporan korban, polisi dapat menentukan proses hukum selanjutnya.